Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Saat ini saya sedang melaksanakan vaksinasi kedua. Waktu terima vaksin pertama saya tanggal 8 Juli 2021. Hari ini tanggal 30 Agustus 2021. Sesuai dengan undangan saya datang untuk vaksin kedua di gelanggang olahraga Pancoran, Jakarta Selatan. Terlihat begitu antusiasnya warga-warga Pancoran untuk melaksanakan vaksin. Seperti terlihat di sini sudah ada yang duduk rapi menunggu panggilan, ada yang sedang sibuk mendaftar serta baru datang. Itu tertibnya warga Pancoran. Cuci tanganmu sebelum menyentuh. Seperti kita saksikan teman-teman, di setiap sudut ruangan banyak orang-orang mengantri mencari tempat duduk yang dirasa nyaman. Nah, disinilah saling berdatangan untuk mendapatkan vaksin. Para remaja dari usia 12 sampai 17 pun di sini ikut mengantri dengan tertib mengikuti arahan petugas. Positif. Terdengar petugas tidak henti-hentinya untuk menghimbau agar selalu menjaga jarak dan mengantri dengan tertib. Tapi di sini guys, ada sedikit kekecewaan di hati saya dan juga teman-teman satu kelompok dengan saya. Ternyata hari ini saya ditunda untuk menerima vaksin yang kedua. Hingga saat ini belum mencapai 12 minggu. Sedangkan sesuai undangan, tanggal 30 itu sudah 84 hari. Untuk mengobati rasa kekecewaan serta rasa penasaran saya, sesampai di rumah saya coba hitung-hitung kembali bersama teman-teman. Ternyata benar hari ini hari yang ke-84 terhitung mulai vaksin yang pertama tanggal 8 Juni. Nah, yang saya silang-silang ini adalah hitungan saya setiap minggunya. Oke kawan, semua tak jadi masalah. Hanya saja waktu terbuang sia-sia. Semoga kita semua dan seluruh bangsa Indonesia diberikan kesehatan serta segera berakhir pandemi ini. Salam sehat, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.